Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilif. Saya dari sekolah SDP Sri Manatul Ilmi. Kali ini saya akan mempresentasikan cara penyelesaian soal berikut. Diketahui pada tahap tersebut bahwa 100 gram susu kedelai sama dengan 41 kilokalori, sedangkan 100 gram susu sapi sama dengan 61 kilokalori. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang didapat dari 200 gram susu kedelai dengan 150 gram susu sapi. Langkah pertama yaitu kita mencari berapa kalori yang didapat dari 200 gram susu kedelai. Langkah pertama. Itu dari tabel tersebut kita ketahui bahwa 100 gram susu kedelai sama dengan 41 kilokalori. Sedangkan 200 gram susu kedelai sama dengan, kita anggap saja ini X kilokalori. Dari persamaan di atas kita ketahui bahwa 100 per 200 gram sama dengan 41 per X. Berarti 100x sama dengan 200 kali 41. Berarti x sama dengan 200 per 100 dikali 41 kilokalori. Sehingga x adalah 82 kilokalori. Jadi kalori yang dapat dari 200 gram susu kedelai adalah 82 kilokalori. Sekarang kita kerjakan yang langkah kedua. Yang kedua yaitu kita harus mendapatkan jumlah kalori yang didapat dari 150 gram susu sapi. Caranya sama seperti langkah pertama, yaitu dari tabel tersebut kita ketahui bahwa 100 gram susu sapi sama dengan 61 kilokalori. Dan kalau 150 gram susu sapi sama dengan, kita anggap saja ini Y kilokalori. Dari persamaan di atas kita ketahui bahwa 100 gram per 150 gram sama dengan 61 per Y. Berarti kalau 100 Y sama dengan 150 kali 61 kilokalori. Y sama dengan 150 per 100 kali 61 kilokalori. Y adalah 91,5 kilokalori. Jadi kalori yang didapat dari 150 gram susu sapi adalah 91,5 kilokalori. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang didapat dari 200 pencampuran 200 gram susu kedelai dengan 100 gram susu sapi. Caranya seperti berikut. Nilai kalori yang kita dapat dari langkah pertama yaitu X ditambah nilai kalori yang dapat dari langkah kedua yaitu Y. X sama dengan 82 ditambah Y sama dengan 91,5 kilokalori. Gak adalah 173,5 kilokalori. Karena sini kita tanyakan adalah kalori, sedangkan ini kilokalori. Jadi 173,5 dikali 1000. Jadi menghasilkan 173.500 kalori. Jadi kalori yang dapat dari pencampuran 200 gram susu kedelai dengan 150 gram susu sapi adalah 173.500 kalori. Baiklah,
Itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.